and for prayer, bro. We will win tomorrow. Inshallah. Inshallah. Skuad Timnas Indonesia langsung membubarkan diri usai berpesta gol di kandang Vietnam. Khusus para pemain abroad, mereka memilih langsung balik ke klub masing-masing, baik di Eropa maupun Asia, tak ikut rombongan lainnya yang pulang ke tanah air. Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dalam laga lanjutan Grup L kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua di Stadion Maidin Hanoi Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda menang dengan skor telak 3-0. Di Maidin Stadium Vietnam, pasukan Garuda mengepakkan sayapnya begitu tinggi. Jesus, Anda memang layak menjadi bintang. Tampil tepat dengan timing luar biasa. Headingnya tidak mampu digapai oleh Philip Nguyen. Gol-gol timnas Indonesia dicetak oleh Jesus, Rangga Dorotmangun, dan Ramadhan Sananta. Kemenangan membuat skuad Garuda semakin dekat lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kembali ancaman lagi, Ragnar Dorotmangun. Satu tendangan, berbuah gol kedua. Garuda terbang tinggi di Medin. Sinteyong punya rencana, para pemain mengeksekusi dengan gemilang. Dan tentunya Vietnam terkejut dengan aksi pasukan merah putih yang begitu menggelora. Dengan penuh energi, positif bergerak. Dengan tekanan-tekanan yang luar biasa berbahaya. Setelah meraih hasil positif di markas lawan, para penggawa timnas Indonesia kembali ke tim masing-masing untuk kembali berkompetisi. Pasukan timnas Indonesia bertolak dari Hanoi, Rabu 27 Maret 2024 pagi. Skuad timnas Indonesia sendiri berpisah di Hanoi. Mereka yang merumput di luar negeri memilih tidak kembali ke tanah air. Pemain seperti Tom Hay, Ragnar, Nathan, Rafael Strike, dan Marcelino Ferdinand terlihat naik pesawat bersama. Bisa sedang transisi di Dubai, ada kejadian kocak antara Ragnar dan Nathan. Saat itu terdengar suara azan yang bergema di bandara Dubai. Secara spontan, Ragnar langsung menyuruh Nathan untuk melaksanakan sholat karena sudah mendengar panggilan azan. Time for prayer, bro. Time for prayer, bro. Nathan pun hanya tersenyum saat digoda oleh Ragnar Dorotmangun. Ragnar rupanya mempunyai sifat jenaka dalam dirinya. Dirinya pun selalu menggoda rekan-rekannya dengan candaan. Time for prayer, bro. Time for prayer, bro. Time for prayer, bro. Sebelumnya, Ragnar juga menggoda Rafael Strike ketika berada di hotel. Ragnar menyuruh Rafael untuk mengucapkan insya Allah. Dengan fasih, Rafael pun menuruti perintah dari Ragnar untuk mengucapkan insya Allah. My son, any words for the fans? Yes, thank you for all the presents. I appreciate it. And we will win tomorrow. Inshallah. Inshallah. My son, any words for the fans?
Yes, thank you for all the presents. I appreciate it. And we will win tomorrow. Inshallah. Inshallah. Ragnarurat Bagun sendiri tak terlahir sebagai Muslim. Dia menjadi mualaf pada usia ke-15 tahun. Berawal dari mendalami Islam, yang memutuskan untuk berpindah keyakinan. Faktor lingkungan turut mempengaruhi pilihannya. Yeah, it's a good thing. I heard a lot of guys in the team are Muslim, so for me it's a new environment. Normally I'm in a team with maybe 2 or 3 or 4 players who do the Ramadan, and now we are with a majority of players. So yeah, it's a special thing. No, I'm not born as a Muslim. Pemain asal klub Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda ini mengatakan awal mula mengetahui agama Islam setelah diajak teman-temannya ke sebuah masjid. Di sana Ragnar diajari tentang keberadaan Tuhan dan agama. Setelah mempelajari Islam, pria kelahiran kota Us bertanggal 21 Januari 1998 ini pun merasakan hal berbeda. Ragnar menyatakan Islam sangat membantu dalam menjalani kehidupan. No, I'm not born as a Muslim. I was born, raised like a Christian. But after, when I grow older, I found my way in Islam. For me, the things I learned about God, of course, also my friends I had at the time, they took me to the mosque. They learned me more about God and the religion and how it can help you in life. And that touched me and let me make the decision to become a Muslim. Like I was 15 years old, I think. No. When I was. Ragnar Ratmangun pun mengucap syukur setelah membantu timnas Indonesia melibas Vietnam 3-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin Hanoi, Selasa 26 Maret. Ragnar tampil ciamik di laga debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain klub Eredivisie Fortuna Sittard itu mencetak gol kedua tim merah putih yang berawal dari aksi individu apik. Kembali ancaman lagi, Ragnarodat bangun, satu tendangan, berpeluang gol kedua! Garuda terbang tinggi di Medin, Sinteyong punya rencana, para pemain mengeksekusi dengan gemilang, dan tentunya Vietnam terkejut dengan aksi pasukan merah putih yang begitu menggelora, dengan penuh energi, positif bergerak, dengan tekanan-tekanan yang luar biasa berpengaruh.